Halo, kembali lagi bersama Mr. Ardi di pagi hari ini. Kali ini kita akan sama-sama mengerjakan versi kita, anak-anak. Nah, jadi anak-anak, kalau kemarin kita sudah membuat tugas, yaitu menebalkan garis. Tapi kali ini, di hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, yaitu belajar menghubungkan benda dengan tempatnya. Nah, anak-anak ya, ini dia ada gambar siapa? Ada gambar siswa atau murid, dan ini ada gambar apa? Tempat sampah, dan ini ada gambar sepatu. Dan tempatnya di mana sih? Ini ada rak, ini ada meja dan kursi, dan ini ada tempat sampah. Mari kita coba atau mari kita kerjakan. Nah, kalau siswa itu tempatnya di mana? Atau di tempat di rak sepatu ini? Atau di duduk di kursi dan meja ini? Atau di tempat sampah? Benar sekali. Jadi siswanya di tempat ini, tinggal kita arahkan. Oke, yes. Alright, oke ya. Dan selanjutnya, tempat sampah mana? Ini ya, tempat sampah itu di mana? Atau di rak sepatu? Atau di tempat sampah? Bener ya, tempatnya pasti di bak sampah. Betul. Dan terakhir sepatu. Sepatu itu di mana? Di tempat sepatu, Mister. Oke. Yes, selesai deh. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeah.